Pagi guys. Hari ini kita mau jalan-jalan ke Spice Bazaar. Nah, hari ini tuh mendung banget guys, jadi sama sekali gak ada matahari. So gelap banget gitu langitnya. Ntar gue tunjukin ya, sebentar. Nih guys, tuh gelap banget kan langitnya. Gak ada matahari guys. Ini bisa dibilang hari terakhir karena besok kita pulang. Tapi kita pulangnya malam guys. Jadi masih ada waktu lah. Tadi udah berhasil top up, tapi gak kerekam. Soalnya gue repot ngambil uang di dompet. Jadi duitnya gak boleh lecek, terus gak boleh rusak, harus ya masih bisa dimasukin lah. Kalau nggak ntar dikeluarin lagi. Kalau nggak dikeluarin lagi? Apaan sih? Lebih good nanti. Pokoknya harus pas lah ya. Kalau nggak pas ya susah masuk ya. Tuh lihat guys, banyak burung guys. Banyak banget. Tuh, banyak banget guys burung guys. Terus ini kayak gerimis gitu. Tuh, banyak banget kan. Guys, kita sekarang lagi jalan nih. Kita harus jalan kaki ke Spice Bazaar-nya. Terus anginnya kencang banget. Gua tunjukin jalanannya ya. Kita lari ke tengah-tengah gurak. Sana ada jual jagung lagi, ada jual simit lagi. Yang ini nih enak guys. Apa kan kalau simit yang bulat-bulat, ada yang lapis-lapis gitu lah, yang modelnya berlapis-lapis. Nah, itu enak guys. Sekarang kita masuk ke Spice Bazaar. Hazar Baba, Turkish Delight. Dari apa? Spice Bazaar. Nah, sekarang kita menuju ke Taksim lagi. Soalnya kemarin si Mira belum dapat apa yang dia cari di Taksim. Jadi kita mau ke Taksim. Kita sekarang udah ada di daerah Galata. Kita mau nyobain naik tram jadul. Tram yang merah-merah itu loh guys, kereta yang merah ke Taksim. Nih kayak gini nih, tuh. Kayak gini nih keretanya guys, kereta zaman dulu gitu.
Katanya guys, kereta jadul. Ini kita lagi mau cari makan malam di bawah jembatan. Tadi kita sempat nyasar, makanya kita sampai sini. Ternyata pemandangannya keren banget. Ini osmonya nggak dipakai, jadi agak getar, sorry ya. Nih dia ngecas nggak bener, patah, cupu. Dua kali guys. Sesat, kita tersesat. Lost sesat. In Istanbul. Oh. Tapi udah deket sih itu jembatannya tuh. Capek guys, guys, capek guys. Di jembatan nih, kita habis jalan dari sana. Ini jembatan banyak orang mancing. Kalau pas sore, mulai sore sih banyak yang mancing. Itu masih ada. Masih ada. Terus mereka biasanya tuh ngejualin dagangannya, breadfish. Bagus deh ini. Nah, di bawah jembatan ini ada restoran, nanti kita makan di restoran bawah. Nih. Ini Galata Tower tuh yang warna merah. Nih orang-orang yang mancing nih. Tuh. Le, kita di mana, Le? Kita di restoran, di pinggir laut. Di bawah jembatan? Di bawah jembatan. Kita mau makan seafoodnya mereka nih. Kita mau makan seafood enak. Seafood enak. Nih yang di atas nih heater nih. Iya. Kayak lampu. Mana sih? Nah, ini tuh. Ini selimut bisa kita pakai. Mana selimutnya? Selimutnya? Itu selimutnya. Bisa kita pakai kalau kedinginan. Iya. Ini kalau kita ngerokok kan sebelum sini. Oh gitu, siap. Ini di sini ya? Iya, kalau kita ingusan bisa kita pakai buat melapis. Siap. Dan di bawah jembatan ini tuh rame. Yaudah nih kita mau makan dulu. Kita mau makan dulu ya, nanti kita kasih lihat makanan. Mana kita? Gak bisa jalan. Sakit kakinya. Ini kita mau beli donat terus pulang sih. Iya. Sini ada donat enak. Kata Ardin sih. Gak tahu beneran enak apa. Nih. Anak-anak tuh lihat kel-kel putih. Yang kayak gitu. Itu orang lagi mancing dia. Donat enak. Siale. Besar. Khas Turki. Aduh. Cinnamon. Cinnamon. Dikasih cinnamon. Hey, lihat sih inilah. Tadi dulu masih panas, guys. Enak enggak? Baunya kayak ini tuh kayak enak enggak itu? Tapi enggak dingin-dingin. Rasanya kayak gimana? Kayak susu. Pakai gula merah. Pakai gula. Apa? Cinnamon. Oke guys, jadi kita udah selesai makan, udah selesai jalan-jalan, udah selesai belanja. Terus sekarang kita mau balik ke hotel. Don't forget to like, share, comment, subscribe.